إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا ببركة علومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Keenamnya wahdaniyah, keenam wahdaniyah. Artinya arti wahdaniyah bahasa Arab, bahasa Melayu kita keesaan Allah Taala. Keesaan Allah Taala pada zat dan pada sifat dan pada af'al. Esa Allah pada zat, esa Allah pada sifat dan esa Allah Ta'ala pada af'al. Itu maksud kata wahdaniyah. Baik. Dan maknanya, yakni makna wahdaniyah di sisi ilmu tauhidnya, bahawa Allah Ta'ala itu, bahawa Allah Ta'ala itu tiada zatnya bersusun daripada dua zat. Tiada zatnya zat Allah Ta'ala itu bersusun daripada dua zat. Atau lebih daripada dua zat. Lebih daripada dua zat. Itu dipanggil keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersalahan kebanyakan makhluk. Dekat mana yang menyalah itu? Bersusun ia zat makhluk daripada beberapa banyak zat. Bersusun ia zat makhluk daripada beberapa banyak zat. Jumlah tu mufassir makna tu bersalahan. Apa dia bersalahan? Dan ia bersusun ia zat makhluk bersusun daripada beberapa banyak zat. Banyak zat makhluk. Air zat, api zat, minyak zat, tulang zat, daging zat, macam-macam zat berlaku. Apa kata situ? Wajib pada syarak. Masya-Allah, terlebih dah. Ini kat mana punya tanda berarti betul lah silap. Qala muallif rahimahullahu taala baik. Wajib pada syarat. Wajib pada dia. Lajak dua muka surat. Bangat habis ni. Masya-Allah ni. Waktu itu 10 muka surat lajak dia. Cepat habis baik. Qala muallif rahimahullahu taala baik. Dan erti wajib pada syarak itu. Situ dah. Wajib pada syarak dah. Tak maaf dah. Silap dah. MasyaAllah. Dan erti wajib pada syarak itu. Apa dia? Barang yang diberi pahala atas mengerjakan dia. Barang yang diberi pahala atas mengerjakan dia. Kan barang tu. Sama ada barang itu perkataan. Sama ada barang itu perbuatan. Sama ada barang itu hati. Yang dikerja hati.
Termasuk dalam kata barang. Baik. Dan diseksakan atas meninggalkan dia kan barang. Sama ada barang itu perkataan, sama ada barang itu perbuatan, sama ada barang itu kerja hati. Senangnya ialah pergerakan anggota kita semua. Baik. Dia kena kira dengan barang. Baik. Seperti mengetahui dengan ada Allah Ta'ala. Mengetahui dengan ada Allah Ta'ala. Itu dia panggil masuk dalam kata wajib. Seperti mengetahui dengan ada Allah Ta'ala. Mengetahui dengan ilmu yakin. Beda itulah dalam kitab Tauhid. Mengetahui dengan mana ilmu yakin. Ilmu yakin, ya, ilmu yang diambil daripada Al-Quran. Dan ilmu yang diambil daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu yang diambil daripada Quran, yakni ijma', maknanya oleh ulama-ulama mujtahidin. Adapun hadis, yakni sampai lafaznya tariq mutawatir, itu panggil ilmu yakin. Kalau kurang daripada itu dia panggil khilafiyah. Kalau kurang daripada jenama tadi itu dia panggil khilafiyah. Ada setengah ulama setuju dengan makna ini. Ada setengah ulama tak setuju dengan makna ini, itu dipanggil khilafiyah. Kalau ramai dipanggil campur. Kalau mufakat satu mazhab dipanggil ittifaq, gitu biasanya dalam kaedah atau usul fiqh. Melainkan kadang-kadang ada sedikit lebih kurang bubuh tasamuh fil ibarah. Baik. Seperti mengetahui dengan ada Allah Ta'ala. Seperti mengetahui dengan ada Allah Ta'ala. Atau mengetahui dengan ilmu yakin. Sebab ilmu tauhid itu dibina dengan ilmu yakin. Adapun kalau ilmu fiqah dibina dengan zanni. Sudah mencukupi. Sebab itu tak perlu gaduh lah. Sebab dia zan. Masing-masing mempunyai dalil untuk menetapkan ibadat yang mereka buat. Itu dipanggil zanni. Itulah. Dipanggil fiqah. Baik. Maka diberi pahala atas mengetahui itu. Maka diberi pahala atas mengetahui itu. Mengetahui cukup. Tahu tu saja panggil ibadat dah. Belum buat lagi. Tahu tu dia panggil ibadat. Diberi pahala akan dia. Dan diseksakan atas ketiadaannya. Yang ketiadaan mengetahui. Ketiadaan mengetahui. Seperti mana kita maklum dekat atas. Mana mengenal apa dia. Ada kan? Jadi tiap-tiap satu kita kena ada dalil. Tiap-tiap satu kita kena ada dalil yang sampai mutabak dalil tafsir. Dalil tafsir. Adapun kalau dalil ijmal tak memadai lagi. Baik. Qala muallif rahimahullahu ta'ala. Baik. Dan erti wajib pada akal itu. Wajib pada akal. Yang hukum tu ditetapkan oleh akal. Hukum tu ditetapkan oleh akal. Dan hukum tu disusun oleh akal melalui pendidikan Al-Quran. Bukan akal manusia semata-mata dah. Itu bukan akal tu, sembrono dia panggil. Itu dia. Dia ambil daripada hukum akal dia panggil. Hukum akal yang melalui pendidikan Al-Quran. Wallahu a'lam. Bagaimana kita maklum dalam firman Allah Ta'ala banyak sama ada Al-Quran ataupun sama majoriti dalam Quran ayat-ayat berkaitan dengan hukum akal. Liqaumin ya'qilun liulil albab liulil nuha, semua itu menunjukkan atas orang yang mempunyai akal. Baik. Dan erti wajib pada akal itu barang wajib pada akal itu apa dia? Barang yang tiada tasawur pada akal, barang yang yakni sesuatu yang tiada tasawur. Tasawur gambar. Dia ilmu ni dia start dengan gambar. Kan? Ilmu start dengan gambar, gambaran. Lepas tu gambaran tu kita ukurlah. Gambaran tu kita ukur dengan apa yang masalah hadisah, masalah yang baru berlaku. Sama tak? Kalau tak sama, maknanya dia tidak mufakat dengan Islam contohnya. Macam kita sembahyang tapi tidak ada ilmu betul, caranya semua betul, itu dia panggil tasawur. Bukan sembahyang yang dikendaki oleh Allah dan Rasul. Atau perbezaan dia. Dia panggil gambaran. Tasawur Islam. Apa dia? Kita pergi Bangkok contohnya. Pekan yang penuh dengan orang bukan Islam. Akan tak ada Islam. Penuh dengan orang bukan Islam. Kalau ada Islam sedikit sangat. Minoriti. Kita pergi ke Jepun. Tokyo. Majoriti. Orang ni semua bukan Islam.
Mungkin 1%, 2% Islam. Dan kita nak makan, serba salah. Lari sana, tengok sini, tengok. Tiba-tiba nampak orang ada orang pakai kopiah. Kan? Itu boleh, boleh, boleh. Itu tasawur, gambaran. Kan? Itu biasanya kopiah ni orang Islam. Kan? Dekat-dekat-dekat. Dah makan-makan, dah kenyang. Assalamualaikum, dia tak nak jawab. Kan? Kan? Baik. Orang kita Malaysia pula. Pakai kopiah buat apa? Tasawur sifat orang baik. Kan? Lepas tu driver teksi pakai kopiah supaya orang naik teksi dia. Sekalipun lepas tu dia cantum ke tempat lain kan? Contoh begitu maksud dia. Tasawur, gambaran. Jadi bila kita sembahyang dengan ilmu, itu sembahyang dikenaki oleh syarak kita. Sembahyang dengan tiru-tiru, dia panggil tasawur. Apa yang aku buat, sama dengan mak aku buat. Apa yang aku buat, sama dengan pak aku buat. Itu dia panggil tasawur, gambaran saja. Bukan apa dia panggil, bukan sembahyang yang dituntut oleh Allah Ta'ala. Sekalipun betul dan tepat pada rupanya, pada surahnya, ia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Ta'ala sebab syarat sah sembahyang ialah mengetahuikan dengan sekalian perkara yang dibuat dalam sembahyang. Masuk syarat yang keberapa tu? Kalau kitab Munyatul Musalli, syarat yang keempat. Antara syarat sah sembahyang ialah mengetahuikan kaifiat sembahyang. Apa makna mengetahuikan kaifiat sembahyang? Yang mengetahuikan fardunya dan sunatnya. Dan tiada memadai mereka yang tiada mengetahuikan mana yang fardu, mana yang sunatnya. Melainkan ada istisna, kacawali, orang awam. Orang awam mengatakan, semua yang aku buat sembahyang fardu. Dengan ketiadaan ta'yin. Kalau ada ta'yin, ni fardu. Padahal yang dibuat tu sunat, itu tak boleh. Dan tiada ditentukan mana yang sunatnya. Ada ataupun dia kata, setengah daripada ibadat sembahyang aku buat ni, setengahnya fardu, setengahnya sunat. Tanpa ditakyinkan mana yang fardu dan mana yang sunat. Itu orang awam. Orang awam, orang yang tak dapat nak membezakan antara fardu dan sunat. Itu dia panggil orang awam. Ada pun orang yang tidak, orang yang sudah naik tangga ilmu, dia dapat membezakan antara fardu dan sunat. Ini fardu, ini sunat. Apa keperluan fardu, apa keperluan sunat. Itu dia panggil orang yang sudah melepasi tangga awam. Macam orang sini semua dah melepasi tangga awam kan? Berapa tahun dah mengaji kat surau tiap malam, takkan tak ingat lagi. Kalau tak ingat tu, bawa tak ingat lah maknanya. Kena hafal balik lah, kena ulang balik. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Baik. Itu dipanggil tasawur. Tasawur, kita letak satu gambar. Anak kita, dia tak tahu ikan kembung. Dia tahu ikan, ikan kembung dia tak tahu. Kita suruh pergi ambil ikan kembung dalam peti ais. Dia cari-cari, tahu. Dia ambil apa yang asal ikan saja. Lepas tu mak dia kata, ini bukan ikan kembung ni. Ini ikan cencaru. Dia akan ambil gambar cencaru tu dengan mata dia. Dia simpan gambar tu dekat sini. Lepas tu dia bawa folder tu, dia bawa apa dia? Cencaru. Lepas tu dia ambil pula, ni ikan kembung. Dia ambil gambar ikan tu. Letak kat sini dia. Lepas tu dia bawa ikan gambar tu kembung. Nanti dia pergi pasar, dia tengok, mak, besarnya ikan kembung. Mana tahu besar ikan kembung. Dia tengok gambaran yang dia simpan di rumah tu kecil, lihat pasar tu besar. Itu tasawur ilmu. Tu baik lah kan? Masa tu dia panggil apa dia? Ainul yakin. Ainul yakin. Tu baik. Wallahu'alam baik. Sementara ni dia ada ilmu yakinnya. Mak dia makan ikan. Makan ikan kembung. Makan ikan kembung. Makan ikan kembung. Lepas tu dia tengok dengan mata kepala dia. Dia panggil apa dia? Ainul yakin. Baik, dihimpunkan di antara ilmu yakin dengan ainul yakin tu dia panggil hakul yakin. Wallahu'alam. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala lagi. Dia panggil tasawur. Pada akal ketiadaannya. Tu ketiadaan barang tu. Tiada tasawur pada akal ketiadaannya, ketiadaan barang. Barang tu akal kita tak dapat nak katakan dia tak ada. Tu dia panggil wajib pada akal. Pada akal kita nak katakan barang tu tak ada, tak terima oleh akal kita. Tu baik dengar. Tu dia panggil wajib pada akal. Seperti mengambil lapang bagi jirim. Seperti mengambil lapang bagi jirim. Tu jirim. Tu dia mengambil lapang. Kalau bukan mengambil lapang, dia bukan jirim lah. Nengah. Jadi, tu kita duduk di atas kerusi, maknanya kerusi itu jirim kita memenuhi atas kerusi tersebut.
Itu dia panggil mengambil lapang bagi jirim. Kalau itulah ilmu jirim di sisi ulama kalam. Kalau sebut kalimah jauhar di sisi ulama makulat. Kalau sebut apa dia atom atau ulama sains nuklear, ulama sains kemudian ulama Islam dulu dipanggil jauhar, jauhar firid. Dipanggil jauhar firid, jirim. Baik, jirim tu bila dia berkumpul dipanggil jirim, jirim murakab. Baik, bila kumpul dia panggil jisim. Dia panggil jisim pula dah. Dengar atau nama-nama peringkat-peringkat gitulah. Baik. Kalau kita bangun tidur besok pagi, ada matahari masuk ke lubang tingkap rumah kita tu, kita tengok dalam cahaya tu ada benda terbang halus-halus tu. Halus-halus terbang. Itu dia panggil jauhar jirim. Dengar, itu dia panggil jirim jauhar. Baik. Wallahu a'lam dah. Boleh tangkap tak? Boleh tangkap tak? Boleh tangkap benda tu? Boleh? Dah pernah cuba belum? Besok lagi cuba. Kalau boleh tangkap bagi anak benda tu Kan? Itu dipanggil jiri. Itu Allah alam. Qala muallif rahimahallahu ta'ala. Baik. Kalau bincanglah cahaya tu jirim ke tidak. Matahari tu cahaya tu jirim ke tidak. Dengan. Itu dia. Wallah alam, semua orang kata jirim, saya kata daw. Kita kata jirim. Dia memang kata daw. Wallah alam, kita tak tahu kata apa. Dan mustahil itu barang yang tiada tasawur pada akal adanya. Dan mustahil itu barang yang tiada tasawur pada akal adanya. Akal kita tak dapat nak terima kata benda tu ada. Namanya mustahil. Maknanya mustahil. Baik. Diri benda yang kita tak dapat terima pada akal tu dia panggil istihalah, dia panggil dengan dia panggil istihalah. Baik. Wajib wajib pada akal benda tu, kena pada benda tu, dia panggil apa dia? Dia panggil wujub. Tiba kita yang melihat benda tu menghukumkan dengan ada, wajib pada akal. Tiba diri benda tu dia panggil wujub. Macam mustahil. Iktibar sifat kita mengetahui begini-gini panggil mustahil. Ada pun iktibar diri benda tu dia panggil istihalah. Macam Allah Ta'ala bersifat dengan lemah, itu mustahil. Ada lemah di Allah tu dia panggil istihalah. Contoh-contoh wajib. Wajib Tuhan bersifat dengan kudrat. Contohnya. Wajib Allah bersifat dengan kudrat. Baik, ada kudrat di Allah Ta'ala itu dipanggil wujub. Itu keadaan bahasa. Baik, salam di belakang dibincangkan. Qala muallif rahimahallahu ta'ala. Dan mustahil itu barang yang tiada tasawur pada akal adanya. Akal kita tak dapat nak ambil. Gambaran-gambaran yang tersimpan otak kita ni berkaitan dengan sesuatu yang tidak patut ada. Itu dipanggil mustahil. Dia orang sebut saja nanti tunggu kucing bertanduk. Kata-kata sampai bila nak tunggu kucing bertanduk sebab pada otak kita mustahil kucing tak ada tanduk. Itu dia panggil mustahil pada akal. Mustahil pada akal. Baik. Bukan mustahil. Mustahil pada akal pula. Mustahil pada adat. Silap. Mustahil pada akal beza dengan mustahil pada adat. Dan mustahil itu barang yang tiada tasawur pada akal adanya. Seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam. Sunyi jirim daripada gerak dan diam. Allah Alam. Sekarang jirim ni, dia gerak, dia diam, dia panggil. Tiba-tiba kita kata gerak pun tidak, diam pun tidak. Sedah. Apa dia? Sekarang ni dia diam ni. Kalau tarik ni gerak, dia panggil. Ni gerak lah. Dan ni diam. Baik, tiba-tiba kita kata jirim ni gerak pun tidak. Sekarang ni dia tak diam, dia tak gerak ni, dia diam. Kita kata gerak pun tidak, diam pun tidak. Sudah. Dengar? Mana boleh terima pada akal? Melainkan Ibn Arabi saja. Ibn Arabi dia dapat ilmu ni. Dia tahu mana dia boleh tengok barang tu gerak pun tak, diam pun tidak. Dengar? Allahu a'lam tu. Dia punya apa? Dia punya hujah ditolak sebab dia dalam di luar kawasan pemikiran manusia. Sebab dia dapat dalam zauqi. Saya kata dalam mimpi, saya kata dalam zauqi. Wallahu'alam, Tuhan kuasa buatlah. Wallahu'alam, tak ada kata apa. Takut vibrate kat belah dia. Vibrate tu gerak tau. Dia gerak pun tidak, diam pun tidak. Masya Allah dia. Macam dia muskil apa'ah tu. Tadi kita sebut apa'ah. Muskil datang apa'ah. Allah tunjukkan dia.
pada alam, alam alam apa? Alam fana, alam baqa, alam zauqi dia tu dia. Tuhan tunjuk nampakkan dia. Pada mula-mula sekali Adam dibuat tu, menggerakkan tangan Adam siapa? Ada tu baru nampak sungguh. Adam patung masa tu. Allah jadikan dia. Dia gerak tangan. Siapa yang gerakkan tangan Adam masa tu? Tuhan bagi nampak dekat dia lah. Panjanglah cerita dia tu. Tu. Dia tengok Tuhan punya teknikal gerakkan Adam saja tu. 3 bulan zauq tak sedari. Sedap situ . Wallahu a'lam . Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Nengah. Macam apa? Macam Abdullah. Abdul Wahab Asy'arani . Tu Abdul Wahab Asy'arani. Muhammad bin Abdul Wahab Asy'arani. Bukan Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wahabi. Muhammad bin Abdul Wahab Asy'arani. Banyak orang nama sama dengan dia . Dia nampak kenyang tu masuk dalam perut dia. Kan, tak ada makan lah. 4 bulan sekali makan. Buat syarat. Wallahu a'lam . Atur panggil benda-benda mustahil pada adat, harus pada akal. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala lagi. Ini barang yang mustahil pada akal. Patut panggil mustahil itu barang yang tiada tasawur pada akal adanya, seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam. Dan jaiz itu barang yang sah pada akal adanya. Dan jaiz itu pula barang yang sah pada akal adanya. Ada barang tu kotak kita boleh terima. Akal kita boleh terima. Dan tiadanya, mak tak ada barang tu akal kita boleh terima. Seperti kata gerak jirim dan diamnya. Otak kita, akal kita boleh terima jirim tu bergerak, dan akal kita boleh terima jirim itu tak bergerak. Mana bergerak pada satu ketika, diam pada satu ketika. Itu baik. Itu dipanggil harus. Wallahu a'lam. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala baik. Dan wajib pula atas mukallaf. Dan wajib pula atas mukallaf. Wajib. Sebagai wujub aini. Sebagai wujub aini. Dia panggil. Masdar. Dia panggil. Apa dia panggil? Litakkid. Dia panggil litakkid. Itu wajib admisti. Dia panggil. Maf'ul mutlak. Atau masdar. Dia panggil wajib litakkid. Itu. Dia panggil litakkid. Nak mentakkid, menguatkan kalam. Wajib akan sebagai wujub aini. Ini wajib sungguh dia panggil. Apa yang wajib? Mengetahuikan dalil atas tiap-tiap sesuatu daripada yang wajib. Maknanya, kita tahulah Tuhan bersifat dengan wujud. Kita kata, apa dalilnya? Tak tahu. Kita berdosa. Sebab apa berdosa? Sebab kita meninggalkan kewajipan mengetahui dalil. Tapi wajib sini wajib syar'i. Wajib sini wajib syar'i. Itu dia panggil kalimah. Dan wajib pula atas. Kalimah atas tu dia panggil wajib syar'i. Mana berdosa? Mengetahuikan dalil atas tiap-tiap suatu daripada yang wajib. Suatu yang wajib. Tu wajib mengetahui. Baik. Kalau bab fiqah, mengetahui dalil cukup dengan dalil zon. Kalau dalam bab tauhid, mengetahui dengan dalil yakin. Itu beza. Melainkan masalah khilafiah. Itu harus dalam bab tauhid juga pergi bab zon. Ada pun yang bab ada dalam tauhid juga ada bab yang khilafiah, dan ada yang bab yang mesti dengan dalil mutawatir. Beza. Tengok keadaan. Ada pun kalau fiqah pun ada juga mutawatir dengan mutawatir dengan zon. Kalau mutawatir dia panggil tu hukum asal macam sembahyang 5 waktu. Tu mutawatir. Ada pun baca bismillah dalam sembahyang tu dahulu Fatihah tu. Itu khilafiah. Cukup dengan zon. Dia panggil ni kan? Sebab tu ada mazhab kata wajib. Sekarang mazhab kata tak wajib. Wallahu a'lam. Tu jangan gaduh lah waktu tu. Bab khilafiah. Bila bab khilafiah kita gaduh. Orang panggil kita bodoh. Orang panggil kita bodoh. Sebab apa? Sebab mana khilafiah tu? Dua-dua pihak ada dalil. Dalilnya tidak naik tangga mutawatir. Tidak tangga tangga ijma. Cuma naik tangga zon. Mana dua pihak ada dalil. Panak gaduh waktu. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala baik. Kita panggil zon. Dalil atas tiap-tiap suatu daripada yang wajib dan yang mustahil dan yang jaiz. Apa suatu yang wajib bagi Allah? Apa dalil dia? Kita nak kata benda tu wajib bagi Allah, apa dalil dia? Tu. Kita kata Tuhan dulu atas aras. Apa dalil dia? Ar-Rahmanu ala arsistawa. Contohnya gitu kan? Baik, dalil itu ada tak mu'aradah?
Ada berlawan tak ada berlawan? Oh, ada berlawan. Mana dia? Ha, qul huwallahu walam yakul lahu kufuwan ahad. Lawan. Ha, maka tidak boleh jadikan hujahlah nak memaksa orang untuk menerima pahaman kita yang Tuhan tak aras, tak boleh. Sebab dalil tu mu'aradah. Jadi orang lain pakai dalil mu'aradah tu. Orang kata lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Ha, mana masalah tu masalah khilafiyah. Ha, tu wallahu a'lam. Qala mu'allif rahimahullahu taala, baik. Supaya apa faedah, apakah, apa tuntutan, apa sebab tuntut wajib, akan sebagai wajib aini mengetahuikan dalil, supaya, makna faedah suruh tu kembali kepada kita tu. Bukan kembali kepada orang yang menyuruh. Kalimah supaya kan, lil aqabah. Supaya, yang kembali faedah kepada kita, tiada jadi ia seseorang itu muqallid. Seseorang itu muqallid. Iaitu apa dia muqallid? Orang yang jazam ia dengan perkataan orang lain. Orang yang jazam ia dengan perkataan orang yang lain. Dengan ketiadaan mengetahui dalilnya. Dengan. Orang kata, budak tadika, budak pasti, budak tadika tahu. Siapa yang menjadikan alam ini? Apa kata dia? Allah. Dengan. Dengan. Baik. Dia mengetahui Allah Ta'ala yang menjadikan alam ini siapa? Apa dalil dia? Apa dia tahu? Ustaz cakap. Itu dia panggil muqallid. Tanya apa dalil? Tak tahu. Ustaz kata Allah Ta'ala yang jadikan. Itu dia panggil dalil taklid. Maknanya la ilaha illallah, tiada Tuhan. Aku nak saksi dengan tiada Tuhan. Aku nak saksi dengan tiada Tuhan. Melainkan Allah itu, naik saksi itu dengan ilmu orang. Dia panggil bukan ilmu sendiri. Dengan ilmu orang. Mana tu guru saya, ustaz saya. Itu dia panggil makna situ. Aku naik saksi tiada Tuhan dengan ilmu yakin. Apa dalil dia? Qala Allah Ta'ala. Apa dalil dia? Qala Nabi. Apa dalil dia? Tu. Begitu dan begini sebagainya. Itu dia panggil dalil. Apa dia? Keluar daripada dalil taklid. Baik. Iaitu orang yang jazam ia. Orang yang jazam ia dengan perkataan orang yang lain. Yang jazam dengan perkataan orang yang lain. Lepas tu jazam dengan perkataan orang-perkataan lain dipanggil taklid sifat. Dia dipanggil taklid sifat. Boleh tahan ni taklid yang dia pakai. Kalau dia jazam dengan zat orang tu, dia panggil taklid zat. Dia ustaz, takkan nak bohong kot. Itu taklid zat. Ini boleh binasa. Bila ustaz tu dia rosak, tukar. Dia tukar sharing lain. Kita pun ikut juga. Itu rosak. Taklid zat tak boleh. Dia nak taklid sifat tak apa. Apa yang ustaz tu cakap, dalil tu kita guna. Dan kita perhidupkan dalil tu. Carilah dalil lain yang menyamai dalil yang ustaz beritahu tu. Itu taklid sifat. Itu wallahu alam. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala lagi. Jazam ia putus. Apa makna makrifat? Jazam. Al-jazmul muwafiq. Itu jazam. Muwafiq lil haq. Biduni dalil. Itu dipanggil taklid. Itu jazmun al-muwafiq lil haq. Dia jazam. Muwafiq dengan sebenar. Dah mati dia teguh. Tak ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Betul. Muwafiq lil haq. Tapi dengan ketiadaan dalil. Dia panggil apa dia? Taklid. Dia panggil apa dia? Waham. Dia panggil apa dia? Syak. Dia panggil apa dia? Zon. Itu dia panggil. Ataupun jahil. Jahil percaya pula. Jahil merakab dan jahil basit. Itu jahil merakab dengan jahil. Jahil basit. Dia panggil. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala ba'in. Itu dia panggil. Saluran bahasan. Apa? Bahasan. Apa dia panggil? Muqallid. Itu dia kitab lain. Dia bincang detail lagi lah. Ba'in. Iaitu muqallid. Orang yang jazam ia dengan perkataan orang yang lain dengan ketiadaan mengetahui dalilnya. Itu dia panggil muqallid. Dia panggil. Adapun kalau bab fiqah, wajib kita hari ini taklid. Adapun bab tauhid tak dibenarkan sama sekali. Taklid tak boleh. Dia kena bawa diri dia keluar daripada frame taklid. Mesti kena pergi kepada ilmu. Mana dia wajib menghafal, mengulang kaji, sebagainya. Adapun dalil fiqah wajib taklid, tak ada arah dah.
kemampuan kita untuk buat hukum sendiri tak mampu, eh? Ha, terimbang. Ha tu. Iza jatama ad-dararain, iza jatama ad-dararain. Ha tu ru'ya akhafihima bertika, ru'ya akbarihima bertikabi akhafihima. Eh? Bila berhimpun antara dua kemudaratan, eh? Mudarat apa dia? Taklid, mudarat. Baik. Terjemah Quran, tafsir Quran, tafsir hadis menyalahi, mudarat dia lebih besar daripada taklid. Nah, ha, jadi kita ra'ikan taklid. Ha, kita ra'ikan apa? Tafsir Quran hadis salah ni dengan dengan mengerjakan yang ringan. Apa dia taklid? Ah, ha, itu kaedah kita situ. Ha, kalau salah silap tafsir Quran kufur. Antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun kufur. Munafik, kafir. Nah, bahaya tafsir Quran dengan tak cukup syarat, tak cukup peralatan. Ha, tengoklah hari ini, tengok macam mana orang masing-masing nak cuba bercakap dengan Quran, berterabur habis masalah, dengar. Ha, tu panggil apa dia? Iza jatama ad-dararain, bila berhimpun dua perkara mudarat. Ha, ru'ya akbarihima, ru'ya akbaruhuma. Dipeliharakan akan yang terbesarnya. Ha, tu birtikabi akhafihima, dengan mengerjakan yang ringan. Apa dia? Taklid. Dengar. Ha, tu wallahu a'lam deh. Banyak orang cakap ikut Quran hadis banyak, dengar. Ini cakap Quran. Kita kata cuba baca satu dua hadis Rasulullah berkaitan dengan apa dia? Ha, apa dia panggil? Menghadap kiblat. Ha, dah tak boleh nak sebut kan. Kokak kan. Ha, tu ditipu oleh nafsu, perasaan saja. Eh. Cuba sebutkan saya satu dua tiga hari berkaitan dengan takbiratul ihram. Kan. Dekat mana hak Nabi kata wajib di mana? Kan. Dah tak boleh. Kan. Ha, tu ya. Ha, sudah rupanya tipu oleh perasaan saja. Ha, mengakulah siapa kita kan. Tak payah nak. Cik apa-apa lah. Wallahualam. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Baik. Banyak lah. Ha, kadang-kadang ni masalah jawab dalam apa? Dalam Facebook semua tu kan. Kita kena ikut Quran sunnah. Kita penjawab. Pada ni kan. Soal balik. Tanya dia. Hantar satu hadis Rasulullah. Tak ada terjemah punya. Hantar 5-6 hadis. Bro. Lepas tu dia tanya pula. Terjemah dia macam mana? Ma'ui. Kata kau ikut Quran hadis. Lepas tu minta seorang terjemah. Kat kepalsu lagu ni kan. Ha, kan? Tak kepalsu nama dia. Ha, tu orang yang minyak, orang yang minta dalil ni. Ha, tu dia tak perlu terjemah dah. Kita hantar, dia akan perhati dalil kita. Kita tengok dalil kita. Ha, lepas tu dia akan tanya kepada dia. Ha, tu. Dia punya terjihad matan dia macam mana? Terjihad sanad dia macam mana? Ha, kita pun sebutlah. Ha, tu antara perawi ni, perawi ni. Ha, antara matan ni mutabaqah matan ni pada pihak mana? Ha, tu dalil mutabaqah ke dalil muwafaqah ke? Ha, tu antara matan ni fakat dan Quran ke dalam Quran ke. Baik, lepas tu matan ni pula banyak mana ulama yang sokong, banyak mana ulama yang tolak. Itu soalan orang yang ahli dalil. Ini ahli dalil cakap nak beramal Quran hadis, tanya terjemahan. Ah, berhentikanlah. Kan? Eloklah mengaji kitab Muhyiddin Musalli baik, kan? Tak payah dah sebut-sebut dah Quran hadis. Malu saja dengan tu, kan? Baik. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, baik. Ha, tu kena jaga, eh? Ha, tu baik. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan telah bersalah-salahan ulama pada kufurnya muqallid, eh? Bersalah-salahan ulama pada kufurnya muqallid. Mana orang yang taklid, ada ulama kata kafir, ada ulama kata tak kafir, eh? Dan ketiadaan kufurnya kufur muqallid. Baik, ada kata kufur, ada kata tak kufur, baik, eh? Dan kaul yang sahih bahawasanya mukmin, eh, mukmin serta berdosa, eh, atau panggil kaul, Abu Hasan Asy'ari. Ha, tu kaul Imam Ghazali, kaul Imam Al-Haramain, eh. Adapun kafir muqallid itu kaul Mu'tazilah, eh. Tu kaul Mu'tazilah, baik, eh. Ha, tu orang Mu'tazilah dia siapa yang muqallid kufur semata-mata, tidak ada khilaf dan sebagainya, baik, eh. Adapun bagi orang bagi ahli sunnah kita Abu Hasan Asy'ari dan selain mereka Imam Ghazali dan Imam Al-Haramain dan lain mereka mengatakan mukmin serta berdosa. Kenapa dia berdosa? Ha, tu dengan sebab tu tepat elat. Patutnya kerana tu. Eh, tapi oleh kerana nak tidak mempakat antara kerana dengan sebab, dengan sebab tu. Ha, tu. Dia boleh terus masuk kerana meninggalkan. Tu elat. Kalau kerana dia panggil elat. Dia panggil apa dia panggil? Kias elat dia panggil. Eh, dia panggil kias elat. Kalau dengan sebab ni silap saya kias syabah. Ha. Kias syabah wallahu alam deh. Ha. Macam orang kias apa dia? Ha, apa? Arak haram, eh.
Sebab apa? Najis. Itu alat. Ha, tu. Orang kata arak haram. Ha, Coca-Cola haram. Sebab apa? Buih. Itu syabah. Kan? Sifat yang ada pada arak, buih. Sifat yang ada Coca-Cola, buih. Haram makan Coca-Cola. Itu alat tu lemah. Dalil menggunakan kaedah tu, kias lagu tu panggil lemah. Maknanya, apa? Teh tarik pun tak boleh minum. Haram ada buih. Ha. Itu elak tu lemah. Itu banyak lagi tu orang kita pakai. Macam ada khutbah. Khutbah Jaiz buat. Dia kata kita kiaskan haram haram dadah dengan arak. Tak boleh. Dadah dia tidak. Arak dia cair. Dadah najis. Silap. Arak cair. Dadah beku. Mana barang beku nak kias dengan barang cair, dia panggil apa dia? Kias ghairul jamid. Tidak sesuai kias tu. Dia mesti kias cair dengan cair. Baru boleh hukumkan sabit sama hukum dengan arak najis. Kita tak boleh. Baru ni masa seminar penulisan khutbah, saya pun timbul isu tu lah. Tapi tak sebut benda tu. Saya kata jangan timbul masalah khilafiah. Lepas tu kalau boleh pastikan apa, bila pastikan bila nak tubik hukum tu, kias kena kias elak. Jangan kias syabah. Saya tak nak tunjuk lah contoh tu. Kalau contoh takut orang dalam seminar tu ada. Tangan. Lepas tu dia tolak saya punya hujah tu sebab tak ada jadi contoh. Kita tak sanggup nak sebut contoh, takut orang yang buat khutbah tu ada situ. Sebab seminar tu mengimpunkan penulis-penulisan khutbah Jaiz kan. Jadi jangan timbul isu-isu yang khilafiah. Jangan timbul isu-isu yang kias yang tidak mutabik. Kena kias kena awlawi ataupun kias kepada kurang-kurangnya kena menasabahlah. Sebab kita bimbang takut orang yang dengar tu masa khutbah tu orang yang pandai. Dia akan kata ni Puan-Puan Jaiz tak kerti ke apa dia. Malu kita. Nampak yang dengar khutbah ni semua buat. Hari tu orang yang tak pernah pergi Jumaat pun pergi Jumaat ni kan. Dia dengar apa dia cakap tu. Saya tengok lagu tu saya tak baca lah. Kita pakai saya punya. Wallahualam dah. Wallahualam. Masya Allah. Banyak lah. Kalau boleh minum tabak. Tu jangan. Kias ghairul jamik. Baik. Dia tak ada kias antara dadah dengan arak sebab dadah dia beku. Arak dia cair. Haram arak sebab najis. Haram dadah sebab memabukkan. Mana kias dia pergi tempat lain. Mana kalau kita harap haram dadah sesuai dengan mata-mata tak boleh salah. Mengharamkan dadah semata-mata tak boleh salah. Dia mesti sangkut dengan bab menghilangkan akal. Baik, bila menghilangkan akal baru dipanggil haram. Maknanya kalau orang makan dadah kecederaan menghilangkan akal tak apa. Dibolehkan. Lagi tu dah. Kalau orang tak boleh makan dadah habis teruklah hospital ni sebab hospital semua dadah. Hospital tu 90% dadah saja, pin killer, killer pin. Apa ball pen, apa lagi? Semua kan, dadah belaka tu. Bab batuk, apa lagi kan? Semua dadah belaka. Bab batuk hilangkan tak hilangkan? Yang paling teruk sekali gaut kan? Apa kuat darah, tingkatan dadah dia tu. Mana kalau tidak haram dia makan dadah tu. Bab batuk dia kena tu. Mutabik masalah, kias. Wallahualam saya. Dia yang salahnya menyalahi ya. Kalau tak menyalahi, tak ada benda apa. Maknanya. Qala Muallif rahimahullah taala, kalau buka dalam kitab perubatan Islam banyak guna dadah. Tapi qada. Kalau buka dalam kitab apa? Kitab Tajul Muluk dadah saja. Allah alam. Qala Muallif, tapi orang sekarang ni cari gunakan dadah untuk cari keuntungan. Itu jadi rosak ke situ. Qala Muallif rahimahullah taala baik. Baik, berdosa tu dengan sebab meninggalnya akan belajar. Jangan cakap umat Islam, jangan cakap Islam menyebabkan umat dia mundur ya. Sebab tengok berdosa ke tinggal belajar nampak. Tu, berdosa tinggal belajar. Maknanya Islam tidak menyuruh umat dia mundurlah. Umatnya sendiri yang nak mundur nak macam mana dia kan? Tu berdosa. Berdosa ni dekat dunia. Dekat akhirat tu masuk neraka. Ada mana dosa tu kan? Dosa ni jenama di dunia, di akhirat muh neraka. Itu maksud gitu. Itu maknanya bukanlah Islam mundur lah dah. Orang dia tak sini nak mundur, tak sini nak kalah, tak maju baik itulah. Dan fikir, yakni sebab meninggalnya akan fikir bicara. Meninggal fikir bicara pun dosa juga. Masya Allah dia. Itu baik. Baik. Muqayyad, tidak mutlak. Tidak meninggalkan belajar, tidak dosa semata-mata. Meninggalkan fikir bicara pun tidak dosa semata-mata. Dosanya tersangkut dengan jika ada dia daripada ahli demikian itu dengan ahli belajar dan ahli fikir.
Mana dia tu orang yang boleh belajar, lepas tu dia tak belajar, itu baru berdosa. Dia tu orang yang boleh fikir, tiba-tiba tak nak fikir, itu berdosa. Adapun dia tu orang yang tak boleh belajar, orang panggil kita apa? Orang kita panggil bodoh bendul. Bodoh bendul. Tu baca-baca 10 kali pun tak apa faham juga. 100 kali pun tak faham-faham juga. Anak buah saya seorang dia. Dia ngaji pondok 8 tahun lebih tak faham-faham dia. Dia memang bodoh bendul sikit. Tapi dia ngaji pondok lama, 8 tahun lebih, 9 tahun. Tak boleh juga. Lepas tu dia berhenti pondok, kerja, cari duit. Pergi belajar lagi juga, tak boleh juga. Dan ni dia bawa kerja terus, kahwin dah. So, tak boleh. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Baik. Dan dikendaki dengan dalil itu, dia namakan dalil ijmali. Dikendaki dengan dalil itu, dalil ijmali. Apa dia dalil ijmali? Iaitu dalil yang lemah oleh empunya dalil daripada menetapkan dia kan dalil dan menghuraikan segala syubhat, kesamaran yang dibawa datang oleh daripada luar yang didatangkan atasnya atas orang yang mempunyai dalil ijmal, surah Maidah. Surah Maidah dia ada dalil ijmal. Baik. Dia tak kuasa untuk menetapkan dalil. Bila dia sakat, apa dalil Tuhan ada? Alam ini. Baik. Apa dalil alam ini? Menunjuk atas ada Allah Ta'ala. Itu Allah Alam. Kau pergi tanya ustaz, aku sudah habis cerita. Itu dia panggil apa dia? Orang lain dalil ijmal. Baik. Dan menghuraikan segala syubhat. Menghuraikan segala syubhat. Orang datang mari sini tanya, Tuhan tak arah. Nak urai tak boleh. Itu panggil dalil ijmal. Orang tanya, Tuhan ada tangan. Jari ada tangan. Tapi tak sama dengan jari ni, kata dia. Itu syubhat. Nak lawan macam mana? Itu dia panggil dalil ijmal. Orang yang lepas daripada dalil ijma' dia panggil tali tafsir. Ada wajib hujah orang lagu tu. Dalam satu kampung mesti ada seorang melepasi syubhat ni. Baik. Yang didatangkan atasnya, didatangkan atasnya atas orang yang mempunyai dalil ijma'. Seperti dikatakan baginya, apa dalil engkau atas ada Allah Ta'ala? Maka berkata, ya alam ini. Cukup dah. Nanti pun dah melepasi dalil dah. Tapi dalil ijma'. Apa ada Tuhan, apa dalil kau Tuhan ada? Ustaz cakap taklid. Apa dalil kau Tuhan ada alam ini? Sebelum ada dah. Itu dia panggil apa dia? Dalil ijmal. Ada dah, lepas dah taklid. Dan lemah ia daripada menyatakan jalan menunjukkan alam ini atas ada Allah Ta'ala. Dia tak kuasa untuk membuktikan dalil dia alam ini ni, dalil atas ada Allah tu, dia nak tunjuk jalan dia tak boleh. Tak reti dia tak kan? Contohnya begitulah. Maka dipanggil sudah memadai dalil ijma' atau kuasa ia atas menyatakan dia boleh beritahu. Tetapi jika didatangkan i'tirad atasnya, tiada kuasa ia atas menghuraikan dia. Ada orang dia buat jalan, orang bangkang dia dengan orang bangkang terus mati tak kata apa senyap dia dengan. Itu dia panggil apa dia? Kuasa ia atas menyatakan dia kan dalil, tetapi jika didatangkan i'tirad bangkangan atasnya, atas orang yang dalil ijmal tadi tu. Baik. Tiada kuasa ia. Tiada kuasa ia atas menghuraikan dia. Menghuraikan jalan yang menunjuk alam ini atas ada Allah Ta'ala. Itu. Tu. Tidak dapat menghuraikan dia atas wajah yang dituntuti. Tak mampu dia. Baik. Orang lagu ni. Maka keluarlah ia daripada taklid. Keluarlah ia daripada taklid. Apa dalil Tuhan ada? Bangun pagi ada matahari. Dia panggil apa dia? Cukup dah tu. Tu pun dalil dah tu. Tengah. Apa dalil Tuhan ada? Masuk je waktu malam gelap. Tu Tuhan. Cukup dah tu. Tu sebab dalam Quran Tuhan menjadikan malam, Tuhan menjadikan siang. Malah tak ada masalah apa. Cukup dah. Dalil ijma'. Habis orang tu soal-soal, tu Allah Alam. Kalau kau nak soal banyak, kau jumpa ustaz aku. Juga senang cerita. Tengah. Aku cakap tu tak lebih. Jangan lawan-lawan, aku silau. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala ba'i. Maka keluarlah ia daripada taklid. Terkeluar tu dengan sebab mengetahui ini dalil yang ijmali. Sebab mengetahui ia dalil ini. Ini dalil yang ijmali. Mada idah kita cakap tu. Wallahu'alam. Adapun dalil tafsili, adapun dalil tafsil, dalil yang diketahui dengan cara huraian. Lepas ni bahasan dia.
Maka iaitu dalil yang dikuasakan atas menetapkan dia. Dalil yang dikuasakan atas menetapkan dia. Apa dia? Bila orang hujah kita, kita tak ada steady je. Tak ada risau, tak ada bimbang. Sudahlah. Kan? Maksudnya panggil orang yang kuasa, panggil dalil tafsir. Dan menghuraikan segala syubhat. Dan menghuraikan segala syubhat, kesamaran. Yang didatangkan atasnya, yakni atas orang yang memiliki dalil tafsir ini. Kata musanna kita rahimahullahu taala, orang yang dapat menghuraikan segala syubhat, syaitan datang bisik dekat dia. Siapa yang menjadikan alam? Allah. Siapakah yang menjadikan bumi? Allah. Kita jawab dalam hati kita. Tak perasan dia datang. Dia main-main fikir, dia datang. Siapa yang menjadikan lautan? Allah. Siapa yang menjadikan pokok? Allah. Kita jawab dalam hati kita, tak macam seorang itu. Siapa yang menjadikan Allah? Itu cara dia dengar. Nabi ajar lagi tu. Itu ludah sebelah kiri ataupun ludah sebelah bawah. Dengan ketidakan air liur. Dia panggil apa dia kita panggil sini? Itu dia panggil. Meludah terpeluh. Nabi kata. Sebelah kirinya atau sebelah kaki dia. Itu bila diganggu oleh syaitan demikian. Kalau kata, siapa yang menjadikan alam? Allah. Siapa yang menjadikan ni? Allah. Lepas tu kata Tuhan duduk atas aras ke? Itu ludah muka dia. Itu subhat dahsyat tu. Itu menyerupai syaitan dia panggil. Itu baik. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala lagi. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. Baik. Bila kita dah sebut tentang hukum ada apa? Tentang dalil tafsir. Itu dia. Maka hendaklah kami nyatakan segala aqaid. Itu jamak daripada aqidah. Aqaid kalimahnya satu, maknanya banyak. Kalau aqidah kalimahnya satu, maknanya satu. Gitu . Maka hendaklah kami nyatakan segala aqaid yang wajib pada syarak oleh mengetahuikan dia kan segala aqaid. Apa dia? Jadi aqaid tu daripada segala yang wajib. Nah, daripada tu bayan daripada makna segala. Kalimah segala aqaid tu dipanggil mujmal. Bila mujmal balik kepada mubayan, kalimah daripada itu dipanggil termasuk daripada huruf bayan. Segala aqaid daripada segala yang wajib. Satu, berapa? Kalau ikut Abu Hasan Asy'ari 13. Dalilnya 13. Kalau ikut masyhur, mazhab masyhur 20. Tambah pula lagi 21. Tambah pula lagi 22. Itu kau Abu Bakar Al-Baqilani. Dan qadi dan kaul imam imamul imam Mufahrul Razi imamul Haramain. Dan yang mustahil itu dia ikut mazhab rajih 13, ikut mazhab masyhur 20, tambah 1 tambah 2 22 semua. Terbaik. Dan yang harus pada hak taala satu, memperbuat meninggal buat pecah dua. Jadi satu asal hukum harus. Tapi kerjanya dua. Meninggalkan buat, mengadakan dan meninggalkan buat. Mana dua pecah dua lah. Ada dua perkara untuk. Dan segala hak segala rasul. Segala hak dan hak segala rasul. Ada empat. Mustahil empat. Harus satu, sembilan. Serta kami iringkan tiap-tiap satu akidah itu dengan dalilnya. Dalil daripada tiap-tiap satu akidah. Itu kalau buat Hasan Asy'ari berapa semua hak wajib? 13. 13. 1. Campur 9 berapa? 13. 13. 1. 26. Campur 9. 30. 35. 13. 13. 36. 36. 13. 13. 26. 21. 27. 29. 36. Atau Abu Hasan Asy'ari. Kalau tu dipanggil mazhab rajih. Kalau mazhab masyhur, 20. Campur 20. Campur 1. Campur 9. 50. Kalau ikut mazhab tambah lagi pula. Qadi Abu Bakar Al-Baqilani dengan Imamul Haramain. 21. 21. Campur 9. Campur 1. Campur 9. Berapa?
Ha? 51. Eh. Ha, kalau tambah satu lagi tu bermaksud Al-Maturidi pula. Eh. Ha, dia pun sama macam satu lagi tu. Kalau himpun semua jadi berapa dia? 22. 22. 1. Sampai dengan 9. Ha, itu berapa dia? 22. 22. 44. 1. 45. Sampai dengan 9. 54. Ha, macam lah. Lebih kurang. Eh, nanti belakang dihentik lah. Perlahan. Eh? Allahu a'lam. Baik. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Baik. Ya? Apa? Wajib, mustahil, harus. Ha. Wajib bagi Allah yang wajib diketahui dalam tafsir. Di sisi mazhab rajih, 13. Lawannya 13, mustahil. Ha. Itulah maksud dia. Ha. Nanti belakang dia huraikanlah satu-satu. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala lagi. Dan tiap-tiap dalil itu mensabitkan. Ada budak tu. Dia ambil apa? Ambil sijil apa? Tauliah, jaiz. Kata sifat Tuhan ada berapa semua? Dia kata 20. Ha. Ya. Betul. 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 Ha, tak apa. Tak lulus. Ha. Jadi dia terkejut. Ha. Dia tak lulus. Kan? Ha, tu. Dia bagi lagi sekali. Tak lulus. Mai tanya. Ha, tu. Saya cakap sifat Tuhan 20 tak lulus. Ha, memanglah. Sifat Tuhan bukan 20. Sifat Tuhan banyak. Yang wajib dia ketahui atas jalan tafsir. Kalau ikut mazhab rajih 13. Mazhab masyhur 20. Bukan sifat Tuhan 20. Banyak. Tak dapat kita tahu banyak mana sifat Tuhan. Nabi Muhammad pun tak tahu. La uhsi sana'an alaika kama asnaita ala nafsik. Nabi Muhammad pun tak tahu banyak mana sifat Tuhan. Tapi yang wajib kita ketahui, pecah. Mazhab rajih 13, Abu Hasan Syari. Mazhab masyhur 20. Tu. Mazhab, tambah-tambah lagi dah gitu lah. Wah, begitu. Agak ambil tauliah. Duduk tu. Lepas tu bila diantara dia tanya, bid'ah ada berapa? Satu. Confirm tak dulu. Confirm tak dulu. Bid'ah ada berapa? Ada dua. Ah, dulu. Ya, tanya-tanya benda tu ya, Jaih. Kalau ambil tauliah dengan dia. Bila ada berapa? Satu. Tak dulu. Tu kompom ni. Kalau bid'ah ada berapa? Dua. Tu dulu. Ada bid'ah hasanah, bid'ah dolah. Tu dulu. Kalau bid'ah berapa? Satu. Tak dulu. Ada faham tu babi. Ya? Wallahu a'lam. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Baik. Dan tiap-tiap dalil, dan hak segala rasulnya, serta kami iringkan tiap-tiap satu akidah itu dengan dalilnya. Tiap-tiap satu akidah kami bagikan dalil dia. Cuba. Dia panggil dalil ijma' sudah. Dalil tafsil. Dan tiap-tiap dalil itu pula mensabitkan yang wajib dan menetapkan yang mustahil. Tiap-tiap satu dalil itu mensabitkan yang wajib dan menetapkan yang mustahil. Apa makna mensabitkan yang wajib dan menafikan menetap pula. Mensabitkan yang wajib dan menafikan yang mustahil. Apa makna mensabit dan menafikan? Itulah takrif ilmu. Itu dipanggil takrif ilmu. Ilmu apa dia pada lughah? Ilmu pada lughah apa dia? Isbatu syai' wa nafyuhu anhu. Atau makna ilmu pada makna lughah mensabitkan sesuatu dan menafikan daripadanya. Tuhan bersifat dengan wujud, kita kena nafikan tidak wujud tu dia Allah Taala. Itu dipanggil ilmu pada lughah. Ada ilmu pada istilah, tengok banyak ulama tafsir macam-macam. Ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bih. Atau kalau kita apa dia? Maklumat. Kalau kita lain-lain pula takrif dah gitulah. Baik. Qala mu'allif rahimahullahu taala. Dan tiap-tiap dalil itu mensabitkan yang wajib dan menafikan yang mustahil. Maka kami kata, kami berkata, wajib bagi Allah Ta'ala itu tiap-tiap sifat kesempurnaan yang patut dengan zatnya Ta'ala yang maha tinggi. Ini dia. Sifat-sifat kesempurnaan Ta'ala banyak. Kita tak tahu kepada dia. Dan sifat kesempurnaan itu amat banyak. Amat banyak. Tiada meliputi. Tiada orang yang boleh kira akan dia. Dengar. Tu. Ada apa? Dalam surat tu. Ada apa ayat kursi?
wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh la yuhitu jana wasi'a la yuhitu bi syai'in min ilmihi ada sesuatu yang boleh memang meliputi dengan sesuatu pun daripada ilmunya, ilmu Allah Taala. Amat banyak tiada mau diputi dengan dia, dengan ha tu ilmu dengan sifat kesempurnaan Allah yang amat banyak itu, melainkan Allah Subhanahu wa Taala saja. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi ai ilmuhu, luasnya ilmu Allah Taala. La yuhitu bi syai'in. Tidak ada boleh seorang pun meliputi dengan sesuatu. Allah Taala melainkan Allah Taala juga. Maka wajib disabitkan baginya Taala, wajib disabitkan. Apa dia? Ha tu sifat kesempurnaan bagi Allah amat banyak tu wajib disabitkan bagi Allah Taala. Baik cara mensabitkan dia atas jalan ijma', atas jalan ijma'. Tuan sifat lagu ni, lagu ni, weh, macam benda mustahil tu. Macam gitulah maksudnya. Banyak. Tapi kita kimpun-kimpun jadi 13. Lebih tak boleh. Otak kita tak mampu nak impun. Ulama-ulama kita himpun-himpun mampu 13. Banyak-banyak impun-impun mampu 13. Ambil pada mana? Ambil pada Asma'ul Husna. Walillahi tis'atu wa tis'ina. Walillahi tis'atu wa tis'una isman. Tu. Man ahsaha dakhalal jannah. Tu dah ambil situ. Man ahsaha. Apa mana ahsa? Siapa yang boleh kira akan dia? Ar-Rahman 1, Ar-Rahim 2, Al-Ghafar 3, Al-Ghafar lagi, Al-Qadir 4. Bukan maksud tu ahsa. Man ahsa ay man hafaza, man ahfazaha. Apa mana man ahfazaha? Tahu ulama tafsir lagi. Apa mana ni pula? Ni pula. Ni pula. Ni pula. Ingat? Sampai mana gitu? Maka dia kerat. Tu sifat 69. Sama-sama nama Allah pecah 3. 28 kembali kepada nama bagi zat, 28 kembali kepada nama bagi sifat, dan bakinya kembali kepada nama bagi afaan. Tu. Apa dia panggil? 28 kembali kepada nama zat, 28 kembali kepada nama sifat, bakinya kembali kepada nama afaan. Berapa yang tinggal lagi? Baki dia berapa? Yeah? 43 43, 44. 43, 28, 28, 56. Berapa lagi baki? 44. Itu lebih kurang lah. 44, 100 Ke 43? 43. Itu kembali pada afaan. Nak dapat detail, pergi buka kitab Syu'abil Iman bagi Imam Baihaqi. Ada hencer situ. Kitab lain mungkin ada, saya tak baca lagi. Yang saya baca kitab Syu'abil Iman bagi Imam Baihaqi. Kitab lain mungkin ada, kita tak baca, tak tahu. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala baik. Dan mustahil atasnya Ta'ala tiap-tiap sifat kekurangan. Tiap-tiap sifat kekurangan, mustahil. Dan iaitu sifat-sifat kekurangan juga. Amat banyak. Banyak sungguh. Tiada menghinggakan dia kan sifat kekurangan Allah yang amat banyak itu. Melainkan ia, yakni melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Macam mana banyaknya sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Begitu juga dah banyaknya sifat kekurangan bagi Allah Ta'ala. Baik, kena jaga. Tu jangan sampai kita cakap kita niat kita nak membesarkan Allah Taala. Last minute tak tahu ujung-ujung jadi mengecilkan Tuhan atau mengurangkan Tuhan juga atau bahaya. Wallahu a'lam. Kita ingat nak memuliakan Tuhan juga ada tangan dan kaki, rupanya dah akhirnya kembali kepada jadi makhluk menghina Tuhan pula. Wa na'udzubillahi min zalik. Kita ingat nak memuliakan Tuhan juga tak aras. Rupanya dah punya dah jadi menghina Tuhan pula dengan. Tu baik jadi perkara yang perlu kita jaga. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala lagi. Apa yang kita tauhid kita? Kita apa? Durusami. Tuhan sudah mulia. Sempurna dengan kesempurnaan dia. Tidak perlu lagi berhajat kepada sesuatu yang lain untuk menyempurnakan zat dia. Kita berbuat ibadat. Satu hari 1,000,000 rakaat pun. Untuk sempurnakan sifat ketuhanan. Tak perlu. Tuhan sudah sempurna dengan sifat kesempurnaan dia. Tuhan nak menjadikan makhluk, nak menzahirkan kesempurnaan untuk menyempurnakan kesempurnaan dia sebab ada makhluk, tak perlu. Cukup dan dah. Dia dah sempurna dengan sempurna dia. Dalil tidak berhajat Tuhan pada alam, pada makhluk dia. Tiba-tiba Tuhan tak sempurna lagi.
Tuhan kena buat kursi untuk dia, lepas tu duduk atas kursi tu. Ha, tu depannya kekurangan. Dia panggil. Wallahu'alam. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. Dan dari atas demikian itu bahawasanya jikalau tiada bersifat ya Allah Ta'ala dengan segala sifat kesempurnaan, nescaya bersifat ya Allah Ta'ala dengan segala lawannya. Dan dalil atas demikian itu bahawasanya jikalau tiada bersifat ya Allah Ta'ala dengan segala sifat kesempurnaan, nescaya bersifat ya Allah Ta'ala dengan segala lawannya, lawan daripada sifat kesempurnaan. Ini kita ambil, cara ini kita ambil daripada Al-Quran. Allah kata apa? Laukana fihi ma'alihatan, jikalau ada pada bumi ini dua Tuhan, lafasadata, nescaya hancur bumi ini. Maksudnya hancur alam ini. Tuhan ajar cara berdalil. Laukana fihima, jikalau ada pada alam ini dua Tuhan, Allah kata, lafasadata, nescaya hancur. Laukana fihima, jikalau ada pada langit dan bumi ini dua Tuhan. Tuhan ajar ni, kita ambil kaedah ni, bukan main buat-buat sendiri nak ni. Kita ambil cara Allah Ta'ala ajar dalam Quran. Laukana fihima alihatan, jikalau ada pada langit dan bumi ini dua Tuhan, lafasadata, nescaya hancur. Jikalau tiada bersifat ya Allah Ta'ala dengan segala sifat kesempurnaan, nescaya bersifat ia dengan segala lawannya, lawan bagi sifat kesempurnaan. Iaitu segala kekurangan. Apa dia panggil segala lawan, lawan sifat kesempurnaan? Iaitu segala kekurangan. Dan kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Kerana jikalau bersifat ya Allah dengan kekurangan, bersifat ya Allah Ta'ala dengan kekurangan, nescaya tiada menjadi ya Allah akan suatu daripada alam ini. Dan demikian itu tiada sesuatu daripada alam ini batil. Kenapa kita hukumkan dengan batil yang tak betul? Kerana salah, kerana alam ini. Kerana alam ini telah ada dengan musyahadah. Kerana alam ini telah ada ia dengan musyahadah. Itu dia yang kepada dia. Dia punya kata nama pembuat tak ada. Telah ada ia alam ini dengan musyahadah. Dan kata musanna kita rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripada sifat kesempurnaan itu barang yang wajib diketahuikan dia dengan jalan tafsir, iaitu 13 sifat atau 12 atau 20 sifat atas khilaf yang lagi akan datang. Wallah subhanahu wa ta'ala a'la. Dekat tu dah. Ada pertanyaan apa-apa saudara? Ada soalan apa-apa? Syekh, ada apa nak tanya Syekh? Alamak. Tak ada apa soalan dah. Muslimat, tak ada masalah . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني تدبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فكحنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.